giliran. Coba ya, 1, 2, 3. Ini corongnya jatuh, guys. Halo guys, oke, kembali lagi di YouTube-nya Kak Ulil. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video ini. Kali ini Kak Ulil akan menuju perjalanan ke daerah Kuningan, guys. Tapi sebelum Kak Ulil sampai sana, Kak Ulil mau memberitahukan kepada kalian semuanya kalau Kak Ulil ini punya modul terbaru atau modul dari ARS Musical Air Horn. Yaitu modelnya itu isinya tentang solawatan, guys. Ini kayaknya seru dan asik. Kalian harus tahu dan harus lihat ini. Yuk, gimana keseruannya? Ikutin terus video ini. Halo guys, oke. Ini adalah modulnya, guys. Kalian mau liatin ke kalian dulu. Wow. Ini adalah modul terbaru dari ARS Musical Air Horn. Yuk langsung aja kita cobain modulnya dari 1 sampai 25 karena ini ada 25 nada atau 25 lagu. Oke guys, jadi ini adalah modulnya. Sebelum kita mainkan, Kak Ulil mau spill tombol-tombolnya dulu. Yang merah ini ada on atau off. Lalu untuk perf ini itu tuh tombol untuk mengurangi. Terus yang di sini temponya tempo minus atau tempo untuk mengurangi. Lalu untuk sisi kanannya, nah ini di sini ada next untuk pindah lagu. Di sini ada tombol play untuk memainkan lagu atau nada. Di sini juga ada tempo plus, ya. Tempo plus yaitu menaikkan atau mempercepat nadanya. Langsung aja kita coba ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1 ya. Mohon maaf, aku pencet tombolnya next dan perf dulu biar kalian tahu kalau ini berfungsi dengan baik. Next nomor 2, next nomor 3. Oke, perf kurang. 2 1. Oke, kita dari 1 ya. 0 ada enggak ya? Oh, 0 ada, guys. Namanya ARS. Gini, guys. Kita coba langsung ya. Nomor 0. 1 2 3. Guys, kayaknya itu lagu solawat dari Sallallahu ala Muhammad gitu, guys. Kalau Kak Ulil salah, mohon maaf ya. Tulis di kolom komentar, tolong yang benar apa. Setahu Kak Ulil cuman itu. Langsung aja kita coba next nomor 1. Ini nomor 1 ya. Terus juga ada tulisan judul dari modulnya, Ya Sayyidi. Langsung aja kita mainkan tempo 6 ini. Oke guys, lanjut nomor 2. Di sini ada Ya Tarim Ya Tarim. Langsung aja kita cobain ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Thank you.
ya tarim udah ya guys. Langsung kita coba nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 ini Ramadan tiba. Kita coba lagunya. 1, 2, 3. Lanjutkan next nomor 4. Ada apa ini? Oh, Al Hijratu guys. Bismillah. 1 2 3. Oke. Udah ya guys. Ini sebenarnya tulisannya nggak kedip-kedip guys. Ini karena di kamera ini malah kedip-kedip. Efek masuk ke kamera nih, ini tulisannya kedip-kedip. Padahal di mata Kak Ulil ini nggak kedip-kedip. Langsung kita lanjutkan next nomor 5 ya guys. 1, 2, 3. Oh Muhammadku. Lagu nomor 5. Lagunya panjang ya guys durasinya. Lanjut next nomor 6. Di sini ada apa ini? Bushrolana guys. Bushrolana. 1 2 3. Nomor 6 Bushrolana. Lanjut nomor 7. Ya Imam Marus. 1 2 3. Oke guys, lanjut nomor 8. Nomor 8 ada Qur'aniyah. Oke, 1 2 3. Tadi udah ya Qur'aniyah nomor 9. Sekarang guys, kita coba ini apa ini judulnya.
sadunna fit dunia. Coba 1, 2, 3. Ayo sahur. Ada apa ini guys? Marhaban ya. Coba ya, 1, 2, 3. Mantap. Nomor 12, ada apa nih guys? Kita lihat kisah Rasul. 1, 2, 3. Wah guys, ada kejadian nih guys. Corong Kak Ulil jatuh guys. Penyangganya nggak kuat nih. Aduh, yang tadinya di sini guys. Kita bisa lihat dari depan, corongnya udah nggak kelihatan guys. Ini corongnya jatuh guys, barusan guys. Aduh, gimana ya guys? Halo guys, wah. Ini momen buruk Kak Ulil guys. Waktu Kak Ulil lagi review modul ARS yang terbaru yang isinya solawatan, corong Kak Ulil jatuh guys. Kak Ulil corongnya jatuh di kilometer berapa itu? 372 guys. Wah, kayaknya Kak Ulil gak bisa lanjutin untuk review nada dari modul ARS guys. Kak Ulil harus cari bengkel dulu ya guys. Di sini tadi jatuh, kita bisa lihat kelecetan-kelecetan yang ada pada mobilnya Kak Ulil. Ini ada lecet di sini, guys. Wah, ini harus ditempul ini, guys. Ini masalah. Oke. Kita lanjut. Ini Kak Ulil masukkan ke bagasi dulu agar lebih aman dan lebih safety. Dan nanti kita cari bengkel yang ada di sekitar kota sini ya guys. Ini mungkin masih di kota Batang. Oke guys, mungkin itu aja video dari Kak Ulil. Terima kasih sudah menonton. Halo guys, oke jadi corong Kak Ulil benar-benar jatuh ya guys. Karena penyangga dari
corongnya itu nggak kuat guys. Kayaknya Kak Olil harus beli lagi. Yuk kita lanjutkan ke bengkel. Halo guys, wah ada aja ya musibah buat Kak Olil ini. Insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Disyukuri aja guys. Untung aja musibahnya nggak menelan atau merenggut korban jiwa ya guys. Kak Olil alhamdulillah masih sehat. Badannya maksudnya nggak kenapa-napa. Kalau sakitnya radang dan pilek memang masih gitu. Cuman ya ini sayangnya corong dari Kak Olil jatuh guys. Nanti kita coba ngakal ya biar corongnya bisa naik ke atas mobil ice beer lagi. Sedih banget. Halo guys, oke kembali lagi bersama Kak Olil di sini. Kan tadi Kak Olil ada kendala dalam corong atau basurinya Kak Olil itu jatuh waktu melintas di tol kilometer berapa Kak Olil agak lupa, yang ada di Kota Batang. Sekarang Kak Olil sedang berada di bengkel yang tepatnya ada di Kota Pekalongan. Di sini Kak Olil meminta tolong untuk teknisinya dan Kak Olil juga membeli sesuatu yaitu roof bar untuk Kak Olil pasang ke atas mobilnya Kak Olil. Kalian kepo atau penasaran boleh lihat. Nah, di situ guys. Di sini adalah pemasangan roof bar atau penyangga dari basurnya Kak Olil yang jatuh tadi guys. Ini sedang diperbaiki sama teknisinya. Lalu juga ini Kak Olil juga beli lagi roof bar-nya. Ini pakai roof bar yang lama, cuman Kak Olil juga beli roof bar yang lainnya. Mana ya? Roof bar-nya tuh yang permisi Kak. Oke. Jadi ini adalah roof bar baru dari Kak Olil guys. Nah, roof bar ini itu berfungsi buat penyokong atau penyangga dari basuri dari corong basurinya Kak Olil guys. Ini ada dua. Nanti Kak Olil tetap beli sepaket guys karena nggak bisa eceran. Jadi mau nggak mau ya harus beli satu paket penyangga dan kakinya, kaki yang ada di sini. Buat krek. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Jadi semoga basuri Kak Olil bisa dibuat main lagi untuk menuju ke Kuningan serta kita bisa melanjutkan review Nadia dari modul ARS. Makasih untuk kalian yang masih menonton video ini. Halo guys. Oke, sekarang Kak Olil mau coba melanjutkan nada dari modul ARS ini ya. Tadi kita kan terhambat oleh tumbangnya basuri Kak Olil atau copotnya basuri Kak Olil. Sekarang kita bisa lanjut lagi guys. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan nomor 13 guys, yaitu Ibil Kulub. 1, 2, 3. Lanjut nomor 14 guys. 1, 2, 3. Nomor 15. Apa ini? Tahirul Ol. Apa ini? Thank you.
nomor 16 Tuwagapat. Oke, Allahul Kafi. Lanjut nomor 17 Qasidah. Lanjut nomor 18. Apa ini guys? Palestina. Oke. 1, 2, 3. Sekarang lanjut nomor 19 Sahur Aceh. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Oke, nomor 20. Apa ini? Tombo Ati. Oke, coba guys. 1, 2, 3. Oke guys, kita lanjutkan nomor 21 Baju Baru. 1, 2, 3. Oke, mantep. Baju Baru, alhamdulillah. Bentar lagi Ramadan telah usai. Lanjut, nomor 22, ada apa ini? Takbiran, coba ya. 1, 2, 3. Takbiran udah, sekarang kita lanjut nomor 23, yaitu ada selawat sopir. Oke, selawat sopir itu selawat apa ya guys? Yuk, mari kita lanjutkan dan kita coba. 1, 2, 3. Lanjut, nomor 24. Apa ini? Yasir Lana. Oke, coba. Yasir Lana. 1, 2, 3.
hafal ya sirlananya. Lanjut nomor 25. Nah, ini terakhir guys. Ini adalah lagu terakhir yang dibawakan dari ARS Musical Horn. 1 2 3. Kesalahan deh guys, kita coba lagi ya. Nomor 25 ini terakhir. Ulangi ya. Nih, HP-nya jatuh, mohon maaf guys. Kita coba ulangi ya. 1, 2, 3. Tuh, maaf. Nomor 25 ya. 1, 2, 3. Review modul ARS Musical Horn-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, follow atau subscribe.